Bongkeng, bawa menyingkir Senopati Arya Lingga. Ya. Apa kabar, Jakatarup? Tadinya aku akan menunda berurusan denganmu. Tapi kau terlalu jahat untuk dibiarkan hidup. Jadi kau sudah siap untuk membunuhku rupanya? Kalau bukan aku yang membunuhmu, banyak yang akan melakukannya secara sukarela membunuhmu. Dasar anak kampung! Semakin hebat saja kau bisa menahan pukulanku. Keluarkan semua kemampuanmu. Sombong sekali kau. Apalagi yang kau punya? Ayo keluarkan panahmu. Ayo, panahku. Ayo keluarkan. Yo.
habis panamu. Mungkin tinggal satu ini. Lebih baik kau bunuh diri saja sebelum aku melepaskan panah terakhirku ini. Menakutkan sekali. Salah ngalirin. Sekarang tenaga Kakang Senopati sudah pulih. Terima kasih, Bongkeng. Jaka, kamu nggak apa-apa? Aku tidak apa-apa. Terus si udara brengsek keparat itu mana? Koit mati? Dia lari. Tapi lukanya terlalu parah. Ayo kita menyingkir dari sini. Tidak, Jaka. Tidak sekarang. Apa yang Senopati lakukan? Aku akan minta bantuan para prajurit. Dan aku akan meratakan Mauspati dengan tanah. Menurut saya itu tidak perlu. Kenapa? Karena pasukan Kediri sudah siap menyerbu Majapahit. Lebih baik Senopati kembali ke Majapahit untuk berperang di sana. Kau sendiri mau kemana, Jaka? Entahlah. Tumenggung Wiranata sudah meninggal. Jadi jejak yang harus saya telusuri hilang lagi. Baiklah. Kalau begitu, aku akan kembali ke Majapahit. Sebelumnya aku mengucapkan banyak terima kasih padamu, Bongkeng. Karena kau telah menyelamatkan nyawaku. Sama-sama. Mari. Jaka, selanjutnya kita kemana? Pulang? Aku mau tetap di sini. Aku harus menyelesaikan urusan ini. Oh, si Raden Udara Kepala Brengsek itu pasti pulang ke Kediri, Jaka. Minta nenek sama emaknya. Kita lihat saja, ayo. Jaka, tunggu. Mandala, kau utus pasukan Kediri dan panggil Senopati Arya Soma kemari. Baik, Raden. Tapi bagaimana dengan keadaan Raden? Sepertinya luka Raden serius. Aku bisa atasi ini. Jangan ganggu aku sampai aku keluar. Perbanyak pengawal di depan. Aku yakin Jakataru pasti akan datang kemari. Baik, Raden. Permisi. Guru, bantu aku, Guru. Ada apa, Udara? Apa yang kau alami? Guru Maharsi, saya terluka, Guru, oleh jelmaan naga siluman panah dari Jakataru. Siluman naga jelmaan panah? Badanku lemas, Guru. Tulangku seperti remuk semuanya. Diam, Udara. Kamu terkena bisa beracun. Kalau aku tidak bisa menyembuhkannya, berarti kau tidak sembuh, Udara.
Jangan bercanda, Guru. Diam. Atur nafasmu. Racun di tubuhmu sudah keluar udara. Aku ingin kau mengurusi masalah kerajaan. Bukan masalah sepele begini. Urusanmu perang udara. Itu, serbu Majapahit. Nanti kau yang akan menjadi rajanya. Baik, Guru. Nanti kalau kau sudah sembuh, kau cari panah cakra di puncak Mahameru. Karena itu senjata andalanmu untuk mengalahkan Jakataru. Baik, Guru. Tapi kau harus mandi selama 3 hari untuk memulihkan tenagamu. Terima kasih, Guru. Aku ingin bertemu dengan Raden Udara. Siapa kau berani masuk ke sini? Jadi kau tidak tahu siapa aku? Siapa kau? Aku ingin bertemu dengan Raden Udara. Aku Senopati Mandala. Raden Udara tidak ada di tempat. Aku tahu dia ada. Aku Nyai Demang Mantingan. Dan Raden Udara sudah menungguku. Raden Udara tidak ada di tempat. Semua urusan di sini diserahkan pada aku. Baiklah. Kalau begitu pertanyaannya aku rubah. Apakah Jakataru sudah ke sini? Jakataru? Apa hubunganmu sama dia memangnya? Sebaiknya kau jawab pertanyaanku. Dan selebihnya itu adalah urusanku. Jakataru mungkin sudah mati dibunuh Raden Udara. Dasar monyet. Aku dengar kamu berpihak pada kami. Tapi mungkin sekarang tidak. Ayo ringkus dia. Ya. 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 Iya, Nyai. Apa Mas Pati masih jauh dari sini? Kira-kira 2 hari lagi Nyai pasti sampai di sana. Terima kasih. Kami hanya mau tahu,
Ada urusan apa ke Komospati? Memangnya siapa kalian? Lancang sekali. Jawab saja. Nanti kau kami biarkan lewat. Dasar orang bodoh. Kalian pasti Surat Senopati Anabrang. Itu bukan urusan kamu. Mati saja kalian. Kosuran Anabrang, bilang sama dia, pulang saja ke Majapahit untuk berperang. Barsat, hebat juga dia. Kata Anabrang gak ada apa-apanya. Mana bayarannya kecil. Ayo. Aku tidak tahu untuk apa sebenarnya Nyai Demang kesini. Aku tidak ingin melihatmu mati. Nyai lihat sendiri, aku masih hidup. Bahkan sekarang mungkin Raden Udara yang sekarat. Kalau kau tetap di sini, kau yang akan gantian sekarat, Jaka. Lebih baik nanti malam kita pergi dari sini. Aku belum selesai berurusan dengan Raden Udara. Sebaiknya Nyai Demang pulang ke Mantingan saja. Kalau kau ikut denganku, aku mau pulang. Aduh, Jaka. Aduh, gawat. Alias kacau bindarurat. Ada apa memangnya? Ada apa. Seluruh prajurit Kediri sedang mencari kamu. Semua tempat digeledah, Jaka. Dan sekarang mereka sedang menuju kemari, Jaka. Aduh. Kita tunggu saja. Iya, kita memang sebaiknya pergi. Kalian menyingkir saja. Aku akan menunggu mereka. Buka! Yalah, Belgedes kokok belok. Tuh, Jaka, buka! Mereka datang. Bongkeng, bantu Nyai Demang menyingkir. Aku hadapi mereka. Kita lari saja, Jaka. Tidak usah diladeni. Sudah, cepat pergi. Ya. Ada apa ini? Kami diperintahkan untuk menangkap Unjaka Tarub. Coba saja kalau bisa. Jaka Tarub, aku datang. Siap membantumu. Yeah.
mati aku, mati. Mati. Hei Pak Icung, siapa yang menyuruhmu membantuku? Aku sendiri. Aku sekarang sudah tidak bekerja dengan Raden Udara. Aku ikut kamu ya. Gini. Aku ikut kamu ya. Orang sudi. Apa? Ha? Enak aja main ikut. Ngomong apa? Jangan sembarangan. Kamu sudah bikin aku pusing, susah. Rumah kami dibakar. Kamu mau ikut? Aku tobat. Aku ikut ya. Aku pengen ketemunya Demang. Sekali tidak bisa, tetap tidak bisa. Dasar kamu kurus kering kerontang, otaknya juga kering. Sudahlah, Bokeng. Kamu boleh ikut, tapi cuma bertemunya Demang saja. Oh, cuma ketemunya Demang juga tidak apa-apa. Bangsat Jakataruk. Kalian juga terlalu gegabah menghadapi dia. Kau sebarkan saja telik sandi untuk urusan Jakataruk. Biar aku yang menangani. Baik, Senopati. Kau pilih orang terbaikmu untuk menjemput orang bayaran itu. Baik, Senopati. Iya! Mau kemana, Gusti Putri? Takut ya? Kurang ajar. Mau apa kau? Aku tidak mau kau ikuti seperti ini. Sekarang saya mulai mengkhawatirkan keselamatan Gusti Putri. Jadi, saya harus ikuti. Jangan mulai kurang ajar ya. Saya memang menyukai Gusti Putri. Tidak ada desa atau penginapan di dekat sini. Lebih baik Gusti Putri istirahat. Saya akan menjaga Gusti Putri. Siapa yang percaya sama kamu? Tapi saya satu-satunya orang yang Gusti Putri kenal. Saya akan berjaga semalaman. Silakan Gusti Putri tidur di atas pohon. Biar aman. Aku sudah tidak mau, Nyai, jadi orang jahat lagi, Nyai. Tidak ada temannya. Tobat, sumpah, Nyai. Itu urusanmu. Tapi ikut Nyai saja ya. Ikut Jakataruk, dia tidak mau. Aku juga tidak mau. Huh? Jangan begitu, Nyai. Aku hidup sendiri kan tidak bisa, Nyai. Enak saja. Memangnya kau pikir aku mau dijadikan tempat pelarian? Cukup. Kita dalam keadaan tidak menguntungkan sekarang. Nyai Demang, aku minta Nyai sebaiknya pulang ke Mantingan dengan Pai Chong. Dari pertama saya juga bilang begitu, Jaka. Tapi aku ingin tetap di sini bersamamu. Untuk apa? Aku punya urusan. Nyai juga. Bukankah Nyai Demang masih menjadi bawahan Raden Udara? Rasanya aneh kalau aku harus bersama Nyai Demang. Aku tahu, kita seharusnya menjadi musuh. Tapi aku tidak, karena aku suka padamu. Lebih baik Nyai Demang istirahat saja. Bongkeng, kau dan Pai Chong jaga di sini. Ada wewe gombel di luar. Lebih bagus di dalam, anget. Anget apa? Anget. Yang anget itu telur kebo, Pai Chong. Kalian berdua, temani Jakataruk. Waduh, nggak bisa, Nyai Demang. Waduh, Bongkeng, harus tidur di dalam. Di tempat yang anget. Kalau begitu, Pai Chong, kau tidur di luar. Aku di luar, bisa masuk anjing. Masuk angin. Bongkeng, kau tidur di bawah. Nggak bisa, Nyai Demang. Nyai Demang di bawah, Bongkeng di atas. Baru enak. Sudah. Jangan miring otakmu. Cacingan deh lu. Hei, kalian di dalam gubuk. Keluar! Keluar kalian! Akan aku bakar gubuk ini. Keluar kalian! Hei, ngapain pagi-pagi begini teriak-teriak? Ngeganggu orang yang lagi enak-enak bobo ya? Siapa kau memangnya? Aku si Tombak Sakti. Siapa yang bernama Jakataruk? Aku di sini, monyet. Turun kau. Aku dibayar untuk membunuhmu. Wah, naik saja kalau berani. Sialan, kurang ajar. Mundur kau, Pai Chong. Baik. Kau boleh membunuh Jakataruk. Tapi setelah kau membunuhku. Kau cantik, Nyai. Lebih baik jadi istriku saja. Dasar pembunuh bayaran macam apa kau? Selera rendah. Pai Chong,
Ampun, Nyai. Aduh, maksud saya orang itu yang tidak tahu diri, Nyai. Aduh, bisa bocor pala saya. Kalau aku bisa mengalahkanmu, kau mau jadi istriku? Aku tidak peduli siapa Jaka Tarub. Dasar bajingan. Aku Jaka Tarub. Kau boleh kubiarkan hidup asal gadis cantik ini menjadi istriku. Silakan saja kalau dia mau. Bagaimana tawaranku, Jaka Tarub? Kau sebenarnya tidak bisa mengalahkan dia karena dia sedang terluka. Hah, kelamaan. Ada apa? Maaf, Raden. Jaka Tarub masuk Mauspati. Tapi saya sudah mengirimkan beberapa pembunuh bayaran untuk membunuhnya. Kalau tidak bisa membunuhnya, usir dia dari Mauspati. Kita mau berperang. Buat apa urusi Jaka Tarub itu? Bayar sebanyak-banyaknya pembunuh bayaran. Baik, Raden. Dia Fajar Ayu. Tunggu. Senopati Arya Lengka. Aku kira kau sudah mati. Aku yang mengira kau mati jatuh ke dalam jurang. Benarkah kau ini dia Fajar Ayu? Berarti kalau aku sudah mati, yang di depanmu ini adalah hantu. Kebetulan sekali kita bertemu di sini. Aku mau kembali ke Majapahit. Lebih baik kita bersama-sama. Siapa yang mau kembali ke Majapahit? Aku punya urusan sendiri. Urusan apa? Mau tahu saja urusan orang. Kau berubah dia. Tidak boleh orang berubah. Aku tidak percaya kau ini dia Fajar Ayu. Aku mau makan. Jangan ganggu aku. Lebih baik kau pergi. Aku tidak menyukaimu. Dia. Kau benar-benar sudah berubah. Kisanak. Perempuan ini tidak mau kau ganggu. Kenapa masih saja di situ? Oh ya? Masa? Dari mana kau tahu? Apa yang kau lakukan? Apa yang kau lakukan dia? Dasar tidak tahu diri. Ditolong malah melawan. Kau? Kalau kau tidak pergi, aku juga akan menendangmu. Ha!
melawanku dengan serius. Ayo, kau kan Senopati Majapahit. Cukup dia. Ini konyol. Ayo kita kembali ke Majapahit. Aku tidak ada urusan denganmu. Hop! Dia, tunggu! Kasian sekali ditinggal sendiri. Kangen ya sama Jakataru. Mau apa kau datang ke sini? Aku datang untuk menghiburmu. Karena aku tahu, kau pasti kesepian. Lebih baik kau menghibur dirimu sendiri. Kau itu lebih menyedihkan daripada aku. Seharusnya kau yang dihukum di sini. Agar kau tahu bagaimana rasanya diperlakukan tidak adil. Sayang sekali. Aku bernasib baik. Pergilah sebelum kau kubuat bernasib sial di sini. Kau pikir kau masih hebat? Dari sini, aku akan berbuat lebih tega kepadamu. Aku pasti akan kembali. Lihat saja. Hup! Jaka, si Raden Udara brengsek keparat itu pasti sekarang sedang sibuk mencari pembunuh bayaran, Jaka. Pasti. Tapi aneh kalau dia begitu. Maksudmu? Raden Udara itu kalau sedang marah, tidak pernah menyuruh orang lain. Dia sendiri yang berangkat. Ya, tapi kan sekarang dia itu sudah kalah. Kayak pok. Dia pasti akan merubah caranya. Cara apa? Menurutku Raden Udara tidak akan bertahan di sini. Dia pasti akan pergi. Karena dia menganggapmu bukan masalah yang serius lagi, Jaka. Ah, kalau begitu bagus, Jaka. Sudah, Mauspati kita ratakan saja dengan bumi, ya? Mau meratakan pakai apa? Pakai cangkul apa? Nih, pakai gigi bongkeng. Pakai ini. Begini saja. Aku akan ke Istana Raden Udara. Kalian tunggu di sini saja. Aku ikut. Aku ikut juga. Oh, bongkeng juga ikut, Jaka. Aku juga. Nasiti. Mau apa kau kesini? Aku tidak punya urusan dengan kau, wanita jalang. Kalian pikir menghadapi anak kemarin sore, mimpi kalian bisa masuk istana? Alah, orang kampung seperti kamu aja bisa jadi selir Raden Udara. Kenapa kami tidak? Selir Raden Udara? Hei, hehehehe. Kurajang-rajang kamu ya, dasar wanita iblis. Heng. Bunuh mereka!